Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sobat YouTuber semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mendownload foto atau video di Instagram agar masuk ke dalam galeri kita. Oke? Mau tahu gimana caranya? Yuk, tonton ya. Oke sobat, pertama-tama kita harus mempunyai Instagram terlebih dahulu. Kemudian kita mendownload aplikasi di Play Store, yaitu Downloader for Instagram. Oke? Setelah mendownload Downloader for Instagram dan kita membuka Instagram, lalu kita mengecek kira-kira musik mana nih yang mau kita download. Setelah kita mencari lagu yang akan kita cari, misalnya nih, kita mencari lagu Cinta Sejati. Nah, kita ketik aja nih lagu Cinta Sejati. Diketik. Oke, setelah ketemu, maka kita klik. Setelah kita klik, jangan lupa ya, di sebelah kanan atas ada tanda titik 3. Nah, silakan klik ya teman-teman. Setelah diklik, silakan disalin linknya. Setelah disalin linknya, maka kita buka ada nulis Instagram. Maka ditempel ya teman-teman, salin link tersebut ditempel di downloader Instagram. Setelah ditempel salin link tersebut, maka unduh deh. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak... Wah hebat, kalian berhasil. Sekarang kita cek hasil download kita ya. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Selalu ada di dalam hatiku. Sukma ku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Terima kasih sobatku semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa ya, dukung terus channel ini biar aku lebih semangat lagi buat videonya. Terima kasih.